Hey, welcome back to YouTube channel Alif Irfan. Mantap. Okay guys, macam kau tengok kat depan ni, siapa kenal pemadam-pemadam ni? Siapa masuk sekolah pakai robak? So hari ni kita nak main permainan legend zaman sekolah, iaitu lawan robak. Pemadam lawan pemadam. Okay, luar panggil lah pemadam. Dia gini. Tak pro. Oh, lemah. Jadi kita akan bahagi kepada tiga kumpulan, tiga zaman lah. Ada zaman 90-an dengan zaman budak 2000 dengan budak zaman nak masuk 2000. Ada juga zaman dia. Okey, so tim yang pertama, tim adik-adik, tim tahun 2000. Sila ke sini. So tim yang pertama adalah tim budak 2000. Piskit. Tagline. Toxic. Dan tim yang kedua adalah tim budak yang start PT3. Malu juga kita PT3. Yang terakhir, budak-budak geng set PMR. Okay, so kita tengok zaman mana yang paling pro main lawan pemadam ni, guys. Let's get started. Okay guys, untuk round yang pertama ni kita akan main liga, di mana setiap kumpulan kena hantar dua orang sahaja wakil untuk lawan, dan kita tengok poin paling mana yang paling tinggi, nombor 1 dengan nombor 2 poin akan pergi ke final, dan final semua akan main, semua team akan main. Okay, so sekarang ni kita hantar dua wakil lawan team bocah, lawan team PT3 dan lawan team PMR. Okay, so let's get started. First round, team PT3 lawan team bocah. Okay, 1, 2, mula. Tak ada. Oh, nak. Oh, mari mu. Bila ni. Jalan dah. Boleh jalan lagi gini untuk kita? Tak apa. Jalan dulu. Untuk round yang pertama, satu mata untuk tim bocah. Apa? Round yang kedua. Pesat dulu. Okay, so untuk bocah melentar PT3, mereka berjaya mendapatkan 1 poin dan 1 poin. Seterusnya, PT3 melawan PMR. 1, 2, mula. Mari. Tu jump sikit. Tu sih. Ya Allah, pelan dia tu. Saya. Boom. Satu mata untuk tim PMR. Tu kau ke sama? Dua. Round 2. Memang pro player lah ni. Aku ni lambuk. Aku ni lambuk sakit. Okay. Alright, so round yang kedua dimenangi oleh tim PT3. Okay, jadi guys, seterusnya PMR lawan bocah. 1, 2, mudah. Sudah. Dah. Boleh. Bunyi masuk gila. Masuk saya. Round 2. Tak ada balai. Tak ada. Ni macam. Dok. Ada. Ni aku guna. Dekat. Mampu muak gitu.
Naik eh. Tinggi tepi, tinggi tepi, tinggi tepi. Napa dah, napa dah. Wah, wah. Seri pula aku ni. Wih, lembuh lah Zekmu ni. Mike gabi lah main wudhu. Disebabkan semua sama. 2 poin, 2 poin, 2 poin. Jadi, kita akan buat mata lagi. Tapi satu kali sahaja. Okay? Right. Yang penentuan lah ni. Yang penentuan lah. The best of the best lah. Okay, so penentuan dia adalah setiap orang akan satu wakil lah sekali sahaja. Okay, yang kalah tu akan lawan yang yang satu lagi. Alright, so first kita akan lawan PMR lawan PT3. Satu, dua, tiga. Tadi nasi kita. Yeah. No! Lu memang hidup lah gua, PT3 ni, bos. Gang PT3 berjaya memasuki final round. Jalan lama, jalan lama. Okay, seterusnya PMR lawan Bocah. Satu, dua, mula. Ini jauh. Ah, ini dekat. Ah, ini mampu aku ni. Ya! Kalau baik ini. Wah! Eh, saya bocah masa sekolah kot dulu. Okay guys, so PMR disqualified daripada tinggi. Okay, so kita pergi ke final round. Bocah melawan PT3. First round, Mimi menentang Isha. 1, 2, 3. Wah, nampaknya. PT3, eh, wah, apa macam tu? Okey. Ya. Ya. Nampaknya. Satu mata untuk si Bocah. Oi. Okay. Ya, nak makan lawan dia. Bocah, bocah lari oi. Bocah. Main lari bocah tu. Kata malaikat aku. Ya Allah, silat. Tapi. Satu mata juga untuk tim PT3. Kalau hati rombar. Ya Allah. Ya. Mantap. Besok, besok. Kita tambah satu mata lagi untuk tim PT3. Okey, 1-2 mula. Okay guys, tim yang menang pada game Legend lawan Roba dimenangi oleh tim PT3. Okay, apa perasaan tim PT3 selepas menang? Baik, kita orang itu benda biasa. Ini biasa. Ini. Kita orang dah bawa. Aku pernah juara di depan dulu benda ni. Jadi benda biasa lawan benda-benda. Rasa bangga. Rasa bangga. Okay, alright guys. So itulah dia game Legend kita. Banyak game Legend dalam sekolah yang kita nak main. Inilah salah satunya. Kalau korang suka, korang boleh komen kat bawah. Itu saja daripada kami. Sorang papan, tarik papan. Bye bye channel Alif Irfan. Ah, mantap.